Yes TV. Pasukan Johor Darul Takzim JDT hari ini mengumumkan kehadiran jurulatih baru pasukan Hector Bidoglio berkuat kuasa serta-merta. Menerusi satu kenyataan oleh Johor Southern Tigers, beliau secara rasminya bakal mengambil alih tugas daripada bekas jurulatih Benjamin Mora. Bekas pemain Venezuela itu memulakan kerjaya kejulatihan dengan kelab beberapa kelab yang berpangkalan di Argentina, Newell's Old Boys. Malah, Bidoglio sebelum ini juga pernah mengemudi beberapa pasukan lain di pentas tertinggi di Argentina, Peru dan Ecuador. Pengendali berusia 54 tahun ini juga memiliki pengalaman yang luas selain pernah menimba ilmu di kelab Spanyol seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla dan Real Betis. Beliau juga umumnya diketahui pernah bekerjasama dengan pengurus Liga Perdana Inggeris, Marcelo Bielsa, ketika mereka bersama-sama pasukan kebangsaan Chile pada 2009. Tugasan terbesar beliau adalah untuk mengemudi pasukan di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL dan juga Liga Super buat kali ke-9.